warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para warga yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah jelang hari raya Idul Adha ini, masjid kami di Pondok Pesantren Kunanta siap untuk menerima amanah menitipkan hewan kurban sekaligus sebagai penyembelihan hewan kurban sampai kepada orang-orang yang berhak mendapatkan hewan kurbannya. Jadi jika ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang berniat untuk berkurban, silakan saja langsung antarkan hewan kurbannya atau daftarkan langsung hewan kurbannya kepada santriwan maupun santriwati dari Pondok Pesantren Kunanta ya. Sekian informasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih banyak. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk menjadi panitia Idul Adha? Siap. Alhamdulillah. Ustaz, Sobri mana ya Ustaz ya? Sobri. Ya, Sobri itu jadi panitia penitipan hewan kurban. Lo bukan ada di sini? Astagfirullahaladzim. Iya, Sobri. Sobri mana? Asun juga. Asun juga lagi toilet tadi. Kata mensu. Tenang, Ustaz. Saya udah tahu Sobri di mana. Di mana? Di kegaman saya. Hah? Ngapain ngumpet-ngumpet kayak gitu, malu-maluin aja. Ustaz kan tahu kalau saya itu takut sama kambing. Ulala. Ya udah, jadi saya nggak usah jadi panitia ya Ustaz ya, biar yang lain aja. Ya. Ulala, Sobri, alasannya tuh malu-maluin banget. Kayak bukan laki-laki aja. Kamu tuh nggak boleh takut sama kambing. Nanti kamu diketawain loh sama kambing. Hah? Emang kambing bisa ketawain? Bisa. Ustaz? Gimana? Ustaz kambing. Bapaknya. Dengerin Sobri, kita ini lagi melaksanakan acara tahunan Idul Adha, Lebaran Idul Adha. Acaranya apa? Ya motong hewan kurban. Sebab itu perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pokoknya Ustaz nggak mau tahu. Kamu harus bantuin teman-teman kamu untuk merawat kambing-kambingnya. Dah, sekarang kamu harus bantuin teman-teman kamu. Pak Intum. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, ini dia. Dimarahin, kaburnan, jalanin langsung ke boneka dulu. Kita makan kambingnya. Nah aja tuh anak, masa katanya dia takut sama kambing, gak kayak saya dong. Emang Ustaz berani? Ya takut lah. Iya, sama aja. Gak usah ngomong Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz Ridwan, sebagai warga di sini, orang yang paling terkaya di kampung ini. Kalau kurban kambing, bukan level saya. Saya mau nyumbang sapi. Alhamdulillah. Ya, Bu Imah. Kalau Imah si manis madu mau nyumbang seekor kambing, Pak Ustaz. Tapi kambing bukan sembarang kambing. Kambing ini gemuk segemuk sapi. Alhamdulillah. Tapi Pak Ustaz, Imah titipin kambing Imah di kampung sebelah, Pak Ustaz. Karena kalau Imah bawa ke sini, nanti Imah dikira sombong, Imah dikira pamer, Imah dikira ria. Seperti ini nih, Pak Ustaz. Kamu tuh cuman ngomong doang. Paling kambingnya kurus. Kamu Imah bohong kan? Mana pernah sih Imah bohong sepanjang hidup Imah? Ih, nenek-nenek nyebelin banget. Udah ah, Pak Ustadz, anak-anak, Imah pamit aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Incis Amelia, kamu kan panitia. Nenek dibagiin daging paha dua.
Terus jangan lupa tulang iga tuh yang banyak dagingnya. Tapi lo, Amelia, jangan lupa lo kulitnya. Oke, siap Nek. Incis Lia ini pasti bakal bawain buat Nenek. Oh kalau gitu Pak Ustadz, saya permisi pulang dulu ya Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang putih itu berapa tuh Pak? Itu 2.500.000 Bu. Mahal amat. Ini nih yang coklat, coklat putih berapa tuh? Itu 2.800.000 Bu. Wow, semuanya di atas 2 juta.